السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Usama Hari Syahudin, saya mendengar yang mereka pasukan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat Musi ayat 81 hingga 82 daripada surat Taubah, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fariha al-mukhallafun bimaq'adihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu ya'lamun. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Orang-orang yang ditinggalkan bergembira dengan tempat tinggal mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih keras panasnya jikalau mereka mengetahui. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Perbincangan ini kalau sekalian, golongan yang tertinggal dalam peperangan Tabuk ini dipanggil sebagai Mukhalafun. Mukhalafun ini adalah merujuk kepada sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mengisyaratkan bukan mereka meninggalkan Rasul, tapi Rasulullah SAW dan orang beriman yang meninggalkan mereka. Jadi antara sifat golongan munafikun lagi, وَكَرِهُ وَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mereka ni benci, tak suka, berkira-kira untuk menafkahkan harta mereka dan jiwa raga mereka untuk kepentingan agama Allah SWT. Al-Miqai, seorang ulama tafsir yang terkemuka dalam kitab Nazmul Durar, memberikan komentar bahawa penutup ayat ke-82 ni, seandainya orang-orang munafikun memiliki kefahaman yang dengannya mereka mengetahui kebenaran Rasulullah SAW dan kekuasaan Allah untuk menjatuhkan hukumannya, maka pastilah mereka mengetahui hal itu tidak akan mengelakkan dari panas duniawi menuju panas yang lebih terik. Kerana siapa yang menghindarkan diri pada panas sesaat, pastilah akan kena panas yang abadi. Dan inilah dia sebodoh-bodoh martabat berfikir golongan munafikun itu. Kalau difikir bahawa Nabi Muhammad SAW dan Allah ni berkuasa menjatuhkan hukuman pun dah memadai, tapi apakan daya fikiran yang sudah pun buta, hati yang sudah pun tertutup, menyebabkan mereka menilai dari sudut akal yang cukup singkat. Tahir Ibn Ashur pula, seorang mufassir yang terkemuka yang selalu kita uraikan tentang beliau dan kalangannya yang bernama At-Tahrir At-Tamir itu, beliau memberikan kefahaman, menjelaskan bahawa ketawa dalam ayat ini bermakna bergembiralah, kerana tertawa lahir daripada sifat gembira, daripada perasaan gembira. Sedangkan perintah untuk menangis bererti perintah untuk bersedih di akhirat nanti. Jadi perintah ini difahami oleh kebanyakan ulama sebagai berita tentang apa yang mereka alami di dunia dan apa yang akan mereka alami di akhirat kelak. Jadi berita ini disampaikan dalam perintah, dalam bentuk perintah oleh Allah SWT, menunjukkan bahawa hal ini pasti terjadi. Bukannya kerana sesuatu yang diperintahkan seharusnya wujud dalam kenyataan, tetapi juga bahkan lebih-lebih kerana perintah ini datang daripada Allah SWT yang memang bertujuan memberitakan hal itu. Jadi perintah di sini bermakna taukid, bermakna penegasan perkara itu akan berlaku.
dan tentu saja apa yang bersumberkan Allah SWT adalah satu yang benar-benar akan terjadi. Saya ini mulia kat Allah sekalian. Bila kita cerita tentang sifat munafiqun ni, Allah gambarkan bahawa dekat neraka besok, Allah gambarkan A'udzubillahinasyaitanirrajim dalam ayat 83, fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lilkhuruj faqul lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i aduwa innakum raditum bilqu'udi awwal marrah faq'udu ma'al khalifin. Apabila Allah mengembalikan kamu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar, maka katakanlah, kamu sekali-kali tidak akan keluar bersamaku selama-lamanya, dan sekali-kali tidak akan berperang bersamaku melawan satu musuh pun. Semuanya kamu telah reda duduk buat kali yang pertama, kerana itu duduklah terus bersama dengan orang-orang ikut perang. Dalam episod yang lalu, kita telah menjelaskan bahawa mereka ditinggalkan kerana kehadiran mereka ini tidak diperlukan oleh Allah SWT, tidak diperlukan oleh Nabi, dan tidak diperlukan oleh orang beriman. Kerana penyertaan itu akan menambah susah payah, menambah fitnah. Maka kerana itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah mengembalikan kamu dari perang Tabuk nanti, dan ini satu mukjizat daripada Allah SWT, satu kebenaran Quran, memang Nabi Muhammad dan orang Islam pulang. Walaupun ayat ini turun sebelum mereka pulang, tetapi ia telah turun lebih awal menunjukkan bahawa tidak akan berlaku apa-apa kepada umat Islam seperti yang diramalkan oleh golongan munafiqun, bahawa orang Islam ini akan ditimpa musibah, akan mati. Tapi ayat dia turun menjelaskan bahawa mereka tidak akan mati, mereka akan pulang dalam keadaan selamat. Jadi kalau kamu dah pulang nanti, ada di kalangan mereka yang bertemu denganmu ni, golongan munafiqun ni, dilihat kamu pulang dalam keadaan selamat, dalam pertemuan yang akan datang, pertemuan dengan musuh, perangan, mereka nak menyertaimu. Maka katakanlah kepada mereka sebagai penghinaan, hukuman dan bukti tidak perlunya Islam kepada orang-orang sepertimu, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kamu sekali-kali tidak akan keluar bersama denganku selama-lamanya. Iaitu kamu tidak boleh ikut dalam mana-mana perjalanan, kegiatan, aktiviti yang melibatkan peperangan, kerana kamu ini merupakan musuh dalam simun. Kewujudan kamu hanya menyusahkan kami, melemahkan kami, tidak memberi apa-apa kebaikan. Jadi orang yang malas seperti kamu ni, tiada satu pun aktiviti yang sesuai untuk kamu menyertai kami. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini maksud kehendak Allah SWT dalam ayat yang ke-83. Lagi kalau kita perhati redaksi ayat di sini, fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, iaitu golongan munafiqun ini, ia memberikan gambaran kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada golongan orang-orang yang beriman ini, yang Allah SWT sengaja menggunakan ayat ta'ifatin minhum, maknanya laisa minkum, laisu minkum. Lihat kat saya, fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, kalau Allah telah pulangkan kamu kepada segolongan mereka ini, minhum, maknanya mereka itu bukan dari kalangan kamu. Kalau daripada kalangan Nabi Muhammad, tentulah Allah sebut di sini fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin minkum, tapi Allah gunakan minhum, nak menggambarkan betapa hinanya golongan munafiqun ini. Mereka ni seolah-olah bersekongkol, dan memang bersekongkol dengan Yahudi dan juga Nasara. Jadi penyebutan kata mereka ini, ta'ifatin minhum, khusus di sini kerana ayat ini masih lagi berkisar tentang sifat-sifat golongan munafiqun. Syekh Tahir Ibn Ashur pula memahami kata kembali yang dimaksudkan oleh Allah di sini, fa'in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum, raja'ah itu mana pulang. Maksud di sini, pulang dari perang Tabuk, kerana ayat ini semuanya turun setelah perang Tabuk, tapi mengandungi makna yang lebih umum, iaitu di mana-mana sahaja kamu bertemu dengan orang munafiqun, dalam bila-bila keadaan, pada bila-bila waktu, di mana sahaja, maka ayat ini tetap valid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan golongan munafiqun seperti arahan. Saya ingin hati dan dikasih Allah sekalian,
Jadi penggalan ayat ini berarti mengembalikan kamu, bila Allah kembalikan kamu, difahami oleh al-diqai sebagai takdir Nabi Muhammad SAW kembali kepada orang munafik dalam keadaan masih lagi Allah beri usia kepada Nabi dan kepada mereka untuk sama-sama bertemu, untuk kita mengambil pengajaran agar orang beriman memahami bahawa dalam hidup ini ada banyak ujian, antara ujian yang akan datang kepada kita sebagaimana datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang memiliki dalam hati mereka nifak. Ayat lan takhruju ma'i abada pula, kamu tidak akan keluar bersama denganku selama-lamanya. Selama-lama yang digunakan dalam redaksi ayat ini bermaksud larangan. Jadi perkara ini di samping bertujuan menguatkan larangan, ia juga menjadi mukjizat dari sudut pemberitaan, pemberitahuan perkara-perkara gaib bahawa mereka tidak akan dapat bertemu ataupun menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana peperangan yang akan datang. Al-Imam Al-Bawi menjelaskan bahawa ada 12 orang yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ini telah kita huraikan dalam kuliah yang terdahulu. Dari sudut yang lain, kalau kita perhatikan lan takhruju ma'iya abada bersamaku, ayat ini membawa maksud bahawa boleh jadi ada di antara mereka yang ikut perang tapi tidak bersama dengan Nabi SAW. Jadi ma'i ini zaraf yang merujuk kepada kebersamaan dari sudut ruhiyah, bukannya dari sudut jasadiyah. Jadi ini menunjukkan sekian. Ayat ini juga menunjukkan bahawa bila terdapat ciri-ciri tanda nifak dalam diri seseorang, antara lain iaitu dia tidak gemar berada-ada bersama dengan orang-orang beriman, lebih-lebih lagi dalam perjuangan. Kalau orang beriman ni sibuk menguruskan bagai aktiviti untuk kepentingan wanita, orang yang tidak mahu menyertai mereka ni sebenarnya dalam diri ada sindrom nifak. Isi sindrom nifak itu, sindrom nifak itu yang virus nifak yang duduk dalam diri itu yang telah memedara daging menghalangnya untuk duduk bersama dengan orang beriman. Kan kita belajar hadis al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jiwa itu merupakan, roh-roh itu merupakan satu benda. Kalau orang beriman ni rohnya senang untuk berdamping dengan orang beriman yang lain. Kalau orang-orang yang fasik, dia senang duduk dengan orang fasik. Orang munafik, dia tidak akan senang duduk dengan orang beriman. Dia tak boleh nak ngam, dia tak boleh nak pergi. Dia akan merasa ada boundary, dia merasa ada gap, dia merasa ada halangan, dinding untuk dia mendekati orang beriman. Maka begitulah sifat orang munafik ini. Ada para ulama yang memahami perkataan al-khalifin dalam ayat ini maksudnya orang yang mengalami masalah, konflik, krisis akhlak. Kerana perkataan yang digunakan di sini adalah merujuk pada khalafa, bukan khalf, daripada khalafa. Khalafa ni maknanya rusak. Kan kita belajar dalam hadis berkaitan dengan puasa. Saya ini mulai kawasan ya, dalam satu hadis yang berkaitan dengan puasa, iaitu Nabi SAW ada bersabda, la khalufu fami sa'im khairun ataupun atyabu inda Allah min rihil misk. Dalam hadis sahih menyatakan bahawa mulut, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah daripada bau kasturi. Khaluf ni berkataan khalafah. Khalafah maknanya rosak. Kerana mulut ni bila dikering, dia akan mengalami apa yang kita panggil rekahan-rekahan, sel-sel kulit yang sudah pun cabut itu kerana kering, tak minum air seharian. Maka itu yang mengakibatkan antara lain faktor bau mulut itu berlaku. Jadi dalam hadis Nabi SAW, la khaluf bumi sa'im atyabu inda Allah yurihil misk, bau mulut orang yang berasal daripada rekahan-rekahan tersebut, bau yang tidak enak, yang tidak disenangi itu sebenarnya lebih dicintai Allah daripada bau kasturi. Saya ini mulia Allah sekalian. Jadi dalam pandangan yang kemukakan ulama ini, al-khalifin maknanya al-mutakhalifin. Al-mutakhalifin makna ashabul akhlaq as-sayyi'ah, golongan yang akhlaknya buruk. Jadi makna ni, kalau kita terima bermakna khalafah, bukannya khawadif yang merujuk pada tiang ataupun a'midah, sedangkan yang mulia ke Allah sekalian, maka sebenarnya ia merujuk kepada bau mulut yang ataupun bau yang tidak enak, yang tidak disenangi. Kerana siapa yang rosak akidahnya, yang rosak moralnya,
mereka ni tidak wajar berjuang untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah. Pun betul juga pandangan ini sebenarnya. Jadi khalif merujuk pada khawalif ataupun khalif merujuk pada khalafah, bagi kedua-duanya ada kebenarannya tersendiri. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.